Berita Persija. Persija Jakarta disebut-sebut gagal mendapatkan salah satu pemain incarannya di bursa transfer tengah musim, Sergio Aguero. Sebab, dia disebut memilih untuk bertahan bersama Pahang FC. Seperti diberitakan sebelumnya, nama Sergio Aguero memang sempat masuk dalam daftar bidikan Persija Jakarta. Tadinya, pemain yang sudah memiliki paspor Malaysia itu akan menggantikan posisi Oliver Diaz sebagai pemain asing asal ASEAN. Akan tetapi, belakangan disebut-sebut penyerang berusia 29 tahun tersebut memilih untuk bertahan di Sri Pahang FC. Hal itu setelah Sri Pahang FC yang masih berpeluang finish di posisi 3 besar ingin mempertahankan Sergio Aguero. Terlebih Liga Super Malaysia akan berakhir pada Desember nanti. Playmaker Pahang, Sergio Aguero, juga menjadi incaran banyak klub Indonesia, salah satunya dikabarkan adalah Persija Jakarta, namun sang pemain ingin fokus membantu Pahang menyelesaikan musim ini dengan baik, tulis salah satu wartawan Malaysia. Padahal, pemain kelahiran La Rioja, Argentina tersebut bisa membantu Macan Kemayoran di sisa putaran kedua Liga 1 2023. Sebab, mantan pemain Perak FA tersebut memiliki statistik yang cukup baik. Bek sayap Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi mendapatkan penilaian positif oleh sang pelatih, Thomas Doll. Penilaian itu diberikan ketika Persija Jakarta sukses mengalahkan PSM Makassar. Kendati masuk sebagai pemain pengganti, Ilham Rio Fahmi bisa membayar tunai kepercayaan yang diberikan Thomas Doll. Kami memiliki peluang yang bagus di akhir babak kedua untuk memenangkan pertandingan dan pemain masuk untuk membantu tim, kata Thomas Doll. Ilham Rio Fahmi sendiri pun sempat absen membela Persija Jakarta dalam 5 pekan sebelumnya. Contohnya Rio, dia lama tidak bermain karena cedera, dia masuk sebagai pemain pengganti, dia memenangkan setiap duel, kata Thomas Doll. Dia memiliki aksi yang sangat-sangat baik di depan, dan itu sangat baik karena kami tidak hanya memiliki 11 pemain saja, sambungnya. Thomas Doll pun mengatakan bahwa saat ini para pemain Persija Jakarta tengah dalam motivasi yang baik. Kami memiliki banyak pemain yang menunggu untuk masuk sebagai pemain pengganti dan saya pikir ini adalah alasan mengapa kami bisa memenangkan pertandingan penting hari ini, pungkas Thomas Doll. Tidak hanya Rio, dua pemain yang dirumorkan akan dilepas justru tampil sangat bagus di beberapa pertandingan terakhir, seperti Maciej Gajos dan Olivier Diaz.